what I love about dari Boracay itu adalah pasirnya. Pasirnya itu white sand, dia tuh putih banget dan super duper halus. Jadi kayak gitu. Kalau walaupun kamu misalnya tidur di atas pantai itu nggak akan nyakitin kulit kamu. Iya. Aku aja suka banget tuh kayaknya. Jadi ada bar dengan live music, ada beach club, everything is complete here. Kebetulan aku dan temen aku dapat hotel yang lumayan murah, ya. Tapi berada di Station One. Jadi kalau malam-malam ya sama kayak malam aku tuh berenang, swimming at the night. Here dan itu nyaman banget karena setelah sibuk dengan rutinitas kalian yang full of stress dan you come here you can relax, you can forget everything. Yeah, this is Boracay. Gak boleh namanya meludah, no smoking, that's the good thing I like. Karena di sini you cannot simply smoking in this area. Ada sih tempat-tempat tertentu yang menyediakan smoking area. Terus no drinking of alcohol on the beach, ya. Yeah. Jadi kamu boleh drink your alcohol, tapi bukan di pantainya gitu. Kamu boleh pergi to the beach club atau maybe in your own room, tapi cannot simply drink your alcohol
over here. Terus ada no illegal drive. So no loud music. Ya, you can play your music, but it's not so over loud. No fire dancing. Yes. Dan aku suka banget cara mereka untuk kayak bis Boracay Island. Antara station 1 station 2, jadi dari Merigotok ke sananya ya kan lihat kayak ada boat itu adalah station 2. Jadi kita akan ke sana. Oh ya, yeah, I want to show you how clear the water is. Oh my god, man.
utara. Jadikan kitchen and it's mine. Okay.